Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kebahagiaan dan hormati kepada Ustaz Muhammad Abadi Zulkifli. Kita dapat tamu tengoklah kepada anak-anak Ustaz Abadi. InsyaAllah nanti Ustaz akan tawarkan ini Ustaz InsyaAllah tentang mailah ataupun bercuti dan juga berdakwah dan kawin InsyaAllah pada malam akhir ni. Bukan malam akhir lah, malam akhir berkuliah InsyaAllah di surah kita dan besok pagi di masjid Candi Kora. Jadi sepanjang hari kita surah program. Alhamdulillah semua jalan lancar. Alhamdulillah wassalam Ustaz ke surah kita, surah Rulatul Jannah Kolpiam, Aka surah Tsunami Kolpiam, dan surah sahabat. Terima kasih surah musim-musim Pak Ibu dan Rp. Allah SWT. Alhamdulillah permalam untuk hari ini dalam berakah bersama dapat bersama untuk mengikuti kuliah dan tazkirah yang akan sampai kepada Ustaz Abali. Jadi insyaAllah pada masa kita Ustaz teruskan majlis untuk kuliah malam. Silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin nabil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa azwajihi wa ashabihi wal qarabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير ولا الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة إلى آخر آية صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih saya ucapkan kepada kekanda Abang Idris kita selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang anda kasihi Tuan Imam, seluruh ahli tanah puasa, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat. Tidak dapat saya sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini pertamanya termasuk di kalangan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang keduanya kita termasuk di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita syukur pada Allah Ta'ala kerana malam ini
Allah Ta'ala pertemukan kita, Allah jumpakan kita malam ini pada bulan Jamadil Awal. Hari ini masuk hari yang ke-15 dalam bulan Jamadil Awal 1442 Hijriah. Syukur pada Allah Ta'ala juga kerana malam ini Allah pilih di antara banyak manusia, hamba-hamba Allah. Manakala Allah memilih ibu-ibu dan ayah-ayah malam ini sebagai tetamu dia. Semua ini adalah pilihan Allah. Allah yang gerakkan hati, Allah yang beri hidayah kepada kita. Saya yakin semua ini yang hadir, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita untuk teruskan istiqamah datang ke rumah Allah Ta'ala ini sampai akhir hayat kita. Kalau kita tengok ramai manusia hari ini, kadang-kadangnya orang tu dah duduk dah dalam rumah Allah, akan tetapi hidayah tu milik Allah, tak sembahyang pun ada. Ada orang yang rumah dekat dengan rumah Allah tapi Allah tak pilih dia. Ada orang yang jauh nun, jauh di sana tetapi tetap dijemput Allah dan dia sampai ke rumah Allah. Betullah kita ambil contoh tengah hari, kita ajak orang, kita panggil orang perbaik, perbaik lampu rosak, elektrik kita rosak. Saat lagi masuk waktu zuhur, saat lagi orang duduk dalam masjid dah, Tok Bilai pun mai, Tok Siak pun mai, lepas tu dia keluar. Kita nak habaq kata orang yang duduk dalam rumah dia pun, rumah Allah pun, itu juga pilihan Allah. Nak boleh sembahyang ni bukan kata orang yang duduk dalam tu. Kadang-kadang duduk dalam, bila orang sembahyang ni pun duduk di luar, seokok, makan. Kita akan nak sebut pada tuan, kita minta ya, dengan ucapan Alhamdulillah ni banyak-banyak pada Allah, kerana Allah pilih maklum, maklum mai malam ni. Nah, saya yakin nah, walaupun sikit, tapi sikit macam mana pun tetap Allah pilih, inilah yang terbaik di antara yang ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Baik, kalau saya sebutkan dalam satu hadis, baginda Nabi SAW pernah menyatakan bagaimana saat itu manusia, Nabi sebut manusia, bila dapat dengan nikmat ini, Nabi kata nikmat tak banyak, dua je nikmat boleh melalaikan mereka. Yang pertama Nabi kata ni'matani, dua ni'mat. Marbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal-farah. Nabi kata dua ni'mat ini, jikalau diperolehi oleh manusia, marbunun fi kathirun minan nas as-sihatu wal-farah. Dapat dua nikmat ini, mereka akan jadi lara, akan jadi ghalib, akan jadi sibuk, akan jadi lupa pada Allah. Yakni Nabi kata yang pertama, nikmat sihat tubuh badan. Allahu Rabbi. Hak mai malam ni saya yakin lebih kurang 90% ada penyakit belakang. Yang sakit banyak. Maklum-maklum yang mai pun mata pun tak clear dah, dah pakai spek, maknanya ada penyakit. Allah dah ambil dah nikmat sihat kita tu banyak. Tapi Nabi kata bila ada orang ni dapat kesihatan, mereka akan lau, akan sibuk. Dalil dia, yang sihat-sihat, yang kayuh-kayuh, yang panjat-panjat, bila Allah panggil tak sampai. Dalam jalanan saya main tadi pun ada geng kayuh gerak. Saya berjalan, saya main tadi pun ada yang duduk berlari, ada yang duduk di pantai, ada seronok banyak. Sihat tak? Sihat. Tapi sihat itu kata Nabi, mereka akan jadi lara, sibuk dengan dunia ni. Allahu Rabbi. Yang kedua Nabi kata wal farahu, yakni nikmat masa lapang. Aku bagi masa lapang kat mereka ni. Tapi dengan lapang yang ini, Allah bagi masa. Dulu tak boleh pergi mana-mana, lah boleh keluar cuti, cuti sampai tak main rumah Allah. Itu paling saya takut tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan jangan kata saya ni mai buat nak seronok main tempat tuan-tuan tak. Saya selalu pergi tang mana, kalau Allah bagi peluang saya nak main juga rumah dia. Saya nak cakap juga benda baik sikit pun, walaupun tak banyak ilmu tapi kena juga. Saya teringat tu guru saya dipesan oleh tuan guru dia, satu hari jangan tinggal sebarih baca dari kitab. Kalau tu guru saya ni, atuk guru alim ahli sufi tasawuf alim, dia pun kata tiap sehari saja dia tak boleh tinggal sehari tanpa baca satu baris saja dalam kitab. Sebab tu kita ni bimbang kalau Allah bagi masa lapang kat kita, Allah bagi cuti, Allah bagi peluang macam-macam kat kita, jadi kita banyak lupa kata Nabi pada Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Betulah Nabi kata, wa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Dan apa yang kami ciptakan jin dan manusia ini tidak lain tidak bukan, yakni إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, untuk mengabdikan diri pada Allah. Kalau kita faham ayat ni tuan-tuan, Allah cipta kita bukan suruh seronok saja atas dunia. Boleh nak seronok, boleh. Boleh dah nak berjalan cuti, boleh. Tapi mesti kena ada nawaitu kita ini, kerana Allah nak jaga maksiat, nak jaga dari buat benda tak elok. Kita ada nawaitu kita nak buat ibadat dalam hidup kita. Hari ini tuan-tuan, ada golongan yang mereka termasuk Islam mereka tapi munafik. Ada Islam mereka tapi fasik. Kita tak mau. Kita nak jadi Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Oh, mahal yang ni iman. Iman tak ada jual dah malam lah. Kalau ada jual iman kau tepi-tepi laut tu, lebih ramai lagi pada laksa temenung sekok. Lebih ramai. Kalau kata iman ada jual di pasar malam, ada jual di tempat mana ni, iman tu kalau ada jual, lagi ramai orang kemai lah kahwin ni. Tu tara dunia Allah Ta'ala tu. Pasal orang tak, iman tu tak ada jual di tepi jalan. Sebab tu orang tak percaya mai masjid ini boleh meningkatkan iman, mai mesurah boleh meningkatkan iman. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, wa annal iman yazidun wa yankus. Nabi kata sesungguhnya ada ketikanya iman yang ada pada kamu ini, kadang-kadang iman tu naik meningkat dia ini, dan kadang-kalanya menurun dia ini. Sehinggakan ditanya oleh seorang sahabat Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, yang ditanya oleh Ikrimah, ditanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku nak tanya, ayuza'ul iman, iman ni adakah dia takat turun, rendah, naik, tinggi, rendah gitu je? Adakah iman ni ada ketika ada iman ni terlepas turun pada tubuh badan? Naam, katanya Abu Hurairah. Dia kata, ya, iman ni bukan takat naik, turun, bahkan ada ketikanya hancur turun, terlepas dari badan kita. Saya ambil satu contoh maklum nak. Ini contoh ni. Saya ambil, kita start kereta. Kita ambil kereta yang mudah lah kita ambil. Jangan ambil kereta hak baru-baru ni. Kita ambil kereta kalau boleh, umur kereta tu tahun 80-an. Saya ambil contoh lah. Kereta tahun 80-an. Kereta enjin lama, original punya enjin. Baik, kita cuba nak start dia. Kita start dia ni mula-mula ceng-ceng-ceng-ceng-ceng pun hidup. Hidup ni, dia punya ni duk main, perincian dia duk turun naik, kita tekan, oh, injil pun kena lagi. Lepas api nampak macam semput, tekan, api naik. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Kadang-kadang kita lepas terus minyak, tak sentuh dia, oh, mampu. Maksudnya, kena start balik. Dia ni tak nak hidupnya, dah hidup dah atas kita lah, nak bagi temperature rendah kan, nak bagi naik kan, kita ada kawal. Tapi kalau kita lepas dia, kita tak tekan dia, kita naik kereta. Naik kereta yang kata umur 80-an tu, saya ambil contoh lah. Kita naik dia, kita try tengok turun-turun bukit kan, kita duduk sini bukit, naik bukit, naik.
tak payah nak tekan minyak. Gia ni, gia yang minul. Jangan cari hak utuh. Turun tengok. Injin ni, umur dia kalau kira la ni, beranak kereta tu 80-an, tahun 80, dengan la 200-an, 40 tahun, tak ambil contoh. Turun tengok, turun, tak payah tekan, buat pihak dia turun ni. Kadang-kadang tu, mampu lagu tu. Ya. Ha. Iman ni, dia kena ada cara dia. Nak boleh iman ni bertambah, nak kena cara dia apa dia? Dekatkan diri kamu kepada Allah. Antara cara nak dekat diri kepada Allah Ta'ala ni di mana? Di rumah kita dekat diri kepada Allah. Oh, jarang lah. Kadang-kadang sibuk kita ni. Kadang-kadang kita penting sangat dengan anak-anak, isteri, cucu dan sebagainya ni kalut. Jadi tempat yang kita nak boleh dekat dengan Allah Ta'ala ni, kita main surau. Kita boleh ambil peluang. Masa di antara Allah bagi kita 24 jam sehari. Kalau kita kata kita ni paling sibuk, Allahu Rabbi. Kita pernah fikir ada Nabi SAW waktu hidup dia. Nabi sibuk pada kita dah maklum. Nabi sibuk pada kita. Nah, kita kan ada sibuk macam mana pun. Nabi ni sibuk. Nah, siang malam Nabi sibuk. Nah, siang Nabi sibuk dengan rakyatnya. Nabi bukan takat sebab ketua pemimpin. Nabi ulama'nya. Nabi. Tapi sibuk Nabi ni melebihi sibuk kita. Tetapi bila masuk waktu solat, Nabi yang pertama. Allahu Akbar. Nabi mai. Nabi bukan takat jadi makmum, Nabi jadi imam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibuk Nabi malam hari. Nabi bangun semayang malam. Kata Saidatina Aisyah, ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana solat malamnya Rasulullah itu? Maka hatta tawarramat qadamahu. Maka kata Saidatina Aisyah, Nabi solat malam sampai kaki dia bengkak. Allahu Rabbi. Kita bengkak juga. Silap naik. Naik apa? Rumah kalau ada benda kedebung bagi lutut, Allah, kaki bengkak. Silap naik motor, ingat? Lupa buah tongkat, turun-turun. Turun-turun, Allah berat motor ni pun kena timpa bengkak kaki. Silap langkah tadi, nak mai masuk dalam surau ni, ada parit, selajak kali menyembang kawan, Allah kedebung masuk pahak kaki, Allah bengkak sikit. La ilaha illallah. Nabi ni, Allah bagi sibuk macam mana pun pada Nabi, Nabi tetap kata, aku tak boleh tinggalkan Tuhan aku, yakni Allah. Sehingga ditanya oleh sahabat, pasal apa Nabi ni semayang malam sampai bengkok kaki? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Apakah tak boleh aku ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi ajak kita bersyukur pada Allah Ta'ala, menggunakan nikmat yang ada, mendekatkan diri pada Allah. Ha, cara dia. Kita ni kalau takut pada Allah, nah, maklum nak takut pada Allah, jangan samakan macam kita takut dengan makhluk Allah. Kita takut, contoh kita ambil mudahlah, kita ada jenis penakut juga. Penakut dengan siapa? Nah, penakut dengan binatang-binatang. Binatang buas kan. Mai singa ke, mai harimau ke, anjing cukup dah lari. Nah, dengan binatang ni takut kita lari. Kita ambil contoh lagi dengan manusia, kita takut juga. Siapa dia? Bos kita. Dia nampak kita buat silap, kita nak lari. Tapi tak. Dengan Allah Ta'ala, selagi mana kamu ada perasaan takut kepada Allah, nescaya kamu pasti mendekatkan diri lagi pada Allah Ta'ala. Ni beza dia. Maklum kalau takut dengan binatang-binatang buah, maklum lari, jangan duduk tunggu depan. Dah nampak kawan tu main anjing, duduk main, cik relax, kata ala anjing main-main, aku tak takut lah. Oi, lari. Saya ingat zaman budak-budak duduk kayuh-kayuh gerak main, anjing lintas kita celapak kayuh lagi laju. Makalah rantai putih turun, boom, lari, tolak habis gerak lagi laju. Oh, takut, takut gigit je pun. Tapi dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita kena ada takutnya. Bukan seperti mana takut pada makhluk, melebihi takut. Lagi takut dengan Allah, lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mana Nabi Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran. Allah ketika itu
Ditanya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, adakah aku ini dekat? Fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Aku dekat. Ujibu da'watadda'i idza da'an. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika Allah kata kepada mereka, mintalah padaku. Aku dah ada ni, aku dah ada tiap masa. Awal pagi aku ada, siang hari aku ada, malam hari aku ada. Aku tak pernah kurang 24 jam ni, aku sentiasa ada. Kerana Allah Ta'ala itu dalam ilmu tauhid sebut kata apa? Wajibal wujud. Ha. Allah ni apa dia, apa lo? Allah ni wajibal wujud, yakni wajib ada. Tak boleh kata Allah tak ada. Allah ni wajib ada. Tak boleh kata, oh, kita duduk tang ni Allah tak ada kot. Kita duduk tang ni nak buat masa Allah tak ada kot. Dah. Allah itu sifat wajibal wujud. Wajib wujud, wajib ada. Maka ada macam mana tak boleh kata Allah tak ada. Sikit pun tak boleh. Mesti ada Allah Ta'ala ni. Itu kita panggil ilmu tauhid, ilmu yakin ke Allah. Oh, kita mengaji tak boleh kenal Tuhan saja, kena buat pula. Nama dia ilmu fiqh, ilmu syariah. Kena buat pula amal. Kita tanya, ham caya Tuhan? Caya, mayang tak, tak jadi. Ham yakin ni Allah Ta'ala satu? Ya, yakin. Puasa tak? Mau tak jadi. Lepas tu kita mengaji pula syariah, ilmu hak kedua. Pah fiqh, mula-mula akidah. Awaluddin ma'rifatullah, nak kenal Allah Ta'ala ni, kena mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, awal-awal dalam agama ni. Lepas tu tambah ilmu syariah. Macam mana nak semayang kita, nak puasa kita, zakat kita, halal haram kita, nikah kahwin kita, cerai berai kita, jual beli kita ni masuk belakang. Buat ibadat ke Allah Ta'ala tak boleh. Dia kata kenal Allah, kena buat, persembahkan apa yang kamu yakin. Lepas pada tu ilmu hak tiga kita mengaji maklum, ilmu tasawuf, perkenal diri. Buat ke Allah Ta'ala macam-macam lah, tapi buat kata ke Allah. Sebaliknya hati kita bukan memandang pada Allah. Macam mana kita semayang maklum nak? Dalam takbir, kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukrata wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita kata ni, wajah aku ini, aku wajahkan, aku pandangkan kau ya Allah. Fataras samawati wal ard. Allah Tuhan yang mana ciptakan langit dan ciptakan bumi. Dalam atakah dah kita dalam kita doa iftitah kita tu, kita sebut aku wajah pandangkan kau, tapi sebaliknya jauh dari Allah Taala dalam semayang maklum. Lepas tu kita habis semayang maklum, kita duk wirid tu bukan wirid hak buat luar semayang, wirid hak kita buat tu dalam semayang kita silap banyak. Lepas tu habis-habis semayang tu, astaghfirullahaladzim. Pi ke mana ni? Kata ulama, pihak semayang tadi silap banyak, minta ampun ke Allah. Lepas tu kita nak semayang pula, istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, qul a'udhu birabbinna. Minta berlindung dulu. Kita ni luar semayang, duk mai tadi ni, dosa duk ada ni. Ya Allah, aku nak masuk semayang ni, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, bersih bila sikit-sikit, ya Allah. Moga bersih ni, tuan-tuan. Kadang-kadang, pasal apa kita semayang, tapi tak ada Allah dalam hati kita, kerana dosa yang banyak kita buat, Allah tutup pandangan kita pada Allah. Tak ada Allahu Rabbi. Semayang, semayang. Allahu Akbar. Langpala dia fikir, eh, cuti-cuti ni. Orang bakat mai tempat aku, Langkawi, aku tak keluar pergi tempat lain pun. Dalam semayang. Lepas tu dalam semayang, Allahu Akbar, tadi nak main naik kereta, cari kunci tak jumpa. Naik motor lah, kunci tinggal kat belakang, tadi kumbi udu. Patut cari tak jumpa. Jumpa habis lah semayang.
Pasal apa yang boleh jadi macam ni? Kadang-kadang dosa kita yang banyak, tuan-tuan, ulama sebut Allah boleh pandang pandang kita pada dia ni, dia tutup, tak nampak. Buat ibadat buat, tapi Allah tak ada hati. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita takut bawa bekas nanti, kita bawa botol lagu ni kosong. Buat ibadat ke Allah kosong, tak ada apa. Dia main nanti di padang mahsyar, nanti Allah buka buku nota kita, nah ambil anak sangat. Hang ada ibadat yang ni, ada ibadat yang ni, ibadat yang ni, semua aku tak guna belaka. Aku bagi kat hang botol kosong, bekas kosong, ambil lah, tapi tak ada isi kandungan dia. Allah Rabbi. Tak bimbangkah kita, kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni, satu-satu Allah bagi pinjam, tuan-tuan. Hak pakaian kita pakai hari ni pun Allah bagi pinjam, takat hidup je, mati habis belaka. Tu baru hak pakai lah. Tu hak tak ada di almari kita lagi, maklum. No? Hak zaman maklum simpan tu, baju tuk-tuk wan dulu pun, tu pun takat tu je. Kita mai tengok pilih anak-anak dah. Lah kena tik lalat dah. Lah tak ada apa hak kemah elok lah. Ha, sebab tu jangan seronok di atas dunia ni, jangan sayang dunia ni. Dunia ni binasa. Sayang ke dunia ni, habis lagu tu lah. Pasal takut kita ini Allah campak hubbud dunia, terlalu sayangkan dunia ni, sampai takut wa karahiyatul maut, takut mati kita ni. Orang duk cerita mati, kita takut. Kita cerita mati, kita takut. Kadang-kadang kawan gempak. Sagi jangan duk buat macam tu, mati baru tahu. Hang apa ni cerita mati-mati, tak best lah lepak mati-mati lah. Saya main tempat tuan-tuan ni duk tengok lama dah, ya? Bukan tempat tuan-tuan je, ada nama surau tsunami ni. Di belah Penaga pun ada surau tsunami. Saya teringat ni, bila sebut tsunami, tak ada peristiwa kait dengan lain, dia mesti kait dengan laut. Pasal saya tahun 2004, waktu tu duduk mengaji lagi, tuan-tuan duduk di sini, kan? Kena tsunami di Aceh, ada kait belakang kita sikit-sikit. Tak apalah kita kata. Mei 2018, lama tak kena. Allah uji kali ni, bukan tsunami saja. Allah uji lagi dahsyat. Tiga peristiwa berlaku dalam satu masa. Di mana? Di Palu. Yang pertama kena di pantai Talisik, yang kedua kena pada Petobo, kampung Petobo, yang ketiga kena pada Baralo. Saya sampai tuan-tuan dua kali, ya Allah bagi peluang. Saya pi, saya ingat lagi waktu tu, yang pertama trip saya pi tu bersama dengan almarhum Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz Taliban. Tuan-tuan tahu jasa dia, tuan-tuan. Waktu kami pi di Palu ni, tak ada benda yang dia fikir, dia tengok habis, hancur habis di Palu ni. Dia kata, kita kena buat masjid, kita kena bantu orang, kita kena buat masjid di Palu ni, dia kata. Sahabat-sahabat dia tanya ni, hey, kita nak buat masjid, buat duit mana ada, nak ambil mana? Dia kata, duit ada, Allah Ta'ala nak hantar dari langit, kita tunggu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia hanya bagi cadangan, dia bagi keyakinan, dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, meninggal dunia. Dia tak ada buat masjid. Tapi lepas pada tu, sahabat-sahabat pakat carilah. Hak kata dulu dia pernah kata, duit tak ada, buat, Allah bagi duit. Allah hentak, Allah hentak. Masjid siap, waktu tu pi rasmi yang bersama dia, hari inilah jadi Menteri Alam Sekitar. Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Timbalan Presiden Papi. Merasmikan masjid, diberi nama masjid tu Masjid Nur Azli. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia fikir ke dalam hidup orang buat buat kerja agama ni, sampai mati orang tu teringat kat kita. Teringat ni bukan teringat di dunia ni, bukan di Malaysia kita ni, pas ke negara luar. Kalau tuan-tuan kenang balik, dia ni boleh buat kerja dakwah ni, tinggal semua kerja hak kerajaan dia, hak kerja duit-duit gaji tetap, tinggal habis. Dia pilah Syria, sampai Palestin, sampai hang ada tang Kemboja ke, hang ada tang Rohingya ke, mana tempat yang manusia kena ujian musibah, sampai
Tuan-tuan tengok mulianya. Yang paling saya sebab tuan-tuan, bila dia tak ada cerita balik tentang dia, rupanya dia ni dari Ipoh ni, tiap kali ada program apa-apa di KL tuan-tuan, tak macam kita drive sendiri, kereta hebat boleh pi. Dia tuan-tuan naik bas. Kalau bas tu penuh dah kursi, duduk bawah tempat beg, tidur dalam tempat beg sampai tempat program. Allahu akbar. Tuan-tuan ni fikir orang yang hidup ni, Allah bagi tunjuk kita dengar kerana kesian kat dia. Tapi untung dia, walaupun dia singgah di banyak tempat, sebab tu saya ni belajar dalam hidup, supaya jangan kita pi satu tempat ni, kita tak singgah ibadat pada Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Dia waktu saya pi Palu dengan dia, tidur di satu markah, dia bagi tidur markah lagu ni lah. Hidup merata, teribak gitu lah, pakai bantai-bantai lah buat beg. Masuk 4 pagi tuan-tuan, bangun, mula bangun dah sorak-sorak. Dia tuan-tuan, saya tengok dengan mata kepala, saya duduk semerata nak mandi, kawan duduk ada dah dalam surau. Tak tinggal tiap-tiap malam, tak tinggal semayang, tahajud, tak tinggal kena mulai pada Allah Ta'ala, walaupun duduk jauh. Kita ni boleh buat ibadat tuan-tuan, kadang-kadang duduk tang surau ni ya, buat rajin duduk beratik la ilaha illallah, lepas keluar pi masuk tu apa, pi rajak, pi berjalan, pi kamera helen pula, sibuk duduk belayar tu, anak nak beli strawberry, Allah tak ada dah, tu anak nak beli ni pula, nak beli sayur pula, nak makan pula malam ni, duduk Langkawi boleh beratik, keluar Langkawi takut hilang pada Allah Ta'ala, tak ada. Tapi dia tak, dia ajak kita ni, di mana pun tempat singgah, itulah tempat kita nak jadikan senarai-senarai tempat-tempat yang aku singgah di bumi Allah Ta'ala yang banyak. Semua tempat ini jadi saksi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya kalau ikut nak main teman kahwin ni, tak kontak bandarih, tak apa, ikut start main cuti dah lah. Tak ada fikir apa dah. Patutnya saya program, patutnya program saya ni naik ke arah Pahang ke KL, tapi musim COVID ni dia kata ustaz, kita stop dulu. Tu yang boleh bagi mai kata kat orang puan, dah kata hujung tahun dah kita nak masuk tahun baru dah. Jom kita try ngok travel ke Langkawi, kok ada rezeki Allah Ta'ala bagi peluang cakap baik-baik kita tu. Kalau nak ikut tak apa, pi boleh je mai tu. Lah duduk kat mana? Kalau saya tak kuliah ni tuan-tuan, kau duduk kat mana? Silap lah duduk tu, pantai Cenang. Duk melepak Mak Saleh lintas seorang. Ui sakat. Ui ha, kalau betul saya pak, kadang-kadang masa tu kita duk biasa buat ibadat, biasa buat ibadat, kalau tak reti tuan-tuan, tak buat time tu, ha, tengok setan main masuk. Lepas tu hari ni tuan-tuan, saya pelik. Allah uji kita ni, COVID ni hampir 9 bulan nak pi ke setahun lah, baki dia Syakban tahun lepas Allah uji. Dalam 3 bulan Ramadhan awal, Jamadhan akhir, Rejab, Syakban, masuk 3 bulan lagi cukup setahun COVID kita ni. Tapi tuan-tuan tengoklah manusia ni, dia punya takut dengan COVID dulu, masa ketat awal kerajaan tak bagi keluar, tak keluar semua. Tak apalah tuan-tuan, dia ikut kerajaan bagi rentah, takat boleh daerah, dia ikut rentak, dia kata negeri, negeri rentak, bebas sat tapi jaga, dia duk ikut ni, pergi tak mana duk pakai, dia kata kena tutup rapat-rapat, lapalah sebagainya, tak apa, ikut cantik. Tapi yang paling bimbang tuan-tuan, mereka ni hanya takut kepada COVID sebab takut jangkit, takut mati, hak tu je mereka nampak. Ending COVID ni tuan-tuan, siapa tuan-tuan, COVID ni kena ke tak kena ke, yang pertama pegang mati tetap mati, cuma ada orang asbab dia Allah bagi COVID mati dulu. Tapi dia lupa celah-celah COVID tu, kita lupa musuh yang paling ketat dalam hidup kita bukan COVID, yakni syaitan rajim, yang kita doa a'udhu minta hidup. Sebab tu orang hari ni tuan-tuan tengoklah, bila kerajaan umum sahaja keluar bebas, bebas sungguh, sampai lupa ke Allah. Pasal apa? Syaitan tak tinggal. Syaitan dia turut kita hampir Langkawi ke Bengkupi, hampir mana Bengkupi, aku turun hang sampai mati, aku turun hang sampai hang tak boleh mengucap, sampai hang masuk bersama-sama dengan aku dalam neraka Allah Ta'ala. Tu syaitan punya tujuan tuan-tuan. Jangan lupa benda tu. Tuan-tuan tengok boleh nilai sendirilah dalam hidup kita ni, nak Allah uji kita saat mana Allah tak uji ke COVID, kita boleh ikut KKM umum, kita kerja duduk dengar dalam TV elok, jarang kita selok dalam Quran apa yang Allah nak cerita kat kita. Al-Quran ni tuan-tuan, kita ambil mudah adalah Al-Quran ni,
Macam maklum duduk di Langkawi ni macam-macam ada mall cenang, ada komplek yang ni, ada kedai ni, ada supermarket ni. Saya ambil contoh Al-Quran ini, kata ulama, ibarat supermarket, ibarat mall yang sempurna ada belaka dalam tu. Allahu Akbar. Tapi kita tak cari ni, walau ni tak cari nah ni dah. Tak cari benda ni. Tak buka hak ni, tak reti nak baca kita ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu tak kisah yang berlaku kepada tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang? Mailah wartawan jumpa dia, Tuk Guru, Ayah cik ni buat kerja yang ni, macam-macam orang kata kat ayah cik, orang buat fitnah kat ayah cik, orang kata macam-macam, orang buat nak berdajah ke ayah cik, macam-macam. Ayah cik tak rasa apa ke, tak rasa menyesal ke, buat kerja lagu ni penat, orang tu buat macam-macam. Tok guru kata, nak, saya ni orang buat apa pun kat saya buka Quran. Saya tengok kisah macam mana berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, macam mana berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam. Saya buka Al-Quran, tengok kisah para nabi lebih teruk daripada saya kena hari ini. Allahu Akbar. Jadi hati jadi tenang, hati jadi tenang. Allah uji kita mai COVID ni, tuan-tuan. Covid, masjid jangan tinggal, surau jangan tinggal. Lah dah buka masjid surau, tengok ada setengah orang tuan-tuan, dia hanya plan bila bebas nanti, jom kita sama-sama keluar jalan-jalan. Bukan kata jom kita sama-sama pergi masjid surau mengaji, tak ada. Dulu tarawih kalau tuan-tuan ingat sebulan tak ada tarawih langsung, surau kosong. Dua besok saya ingat tempat ni pun antara tempat yang glamour dengan tazkirah Ramadan setiap bulan. Beratanlah bulan Ramadan. Waktu tak ada ni, bunyi macam-macam. Apa ni? Kerajaan baru naik, tukar-tukar kerajaan. Dulu gagah juga kerajaan dulu bagi pergi masjid. Naik baru tutup masjid. Apa punya kerajaan PN? Oh, kata macam-macam. Biasalah manusia kata ni macam-macam tuan-tuan. Dia puji hak 22 bulan tu. Dia duk kata hak baru naik tu. Dia kata menteri agama apa ni? Orang dulu gagah jugalah anak ulama. Oh, dia guna anak ulama tu model hak tu hak dulu. Anak Tuan Guru Yusuf Rawa, anak Tuan Guru kita Ustaz Fazlino, anak Tuan Guru kita Tuan Guru Jahdi. Ha, ulama anak-anak turun yang aziz. Anak ulama belaka. Lepas tu mereka ada guna apa? Ayah kami kalau hidup lagi, ayah kami ikut kami. La ilaha illallah. Pak Long boleh terima tak contohlah? Pak Long duduk hidup. Kan? Anak Pak Long ni duduk menentang ulama. Tiba-tiba dia main habang kat ustaz. Ustaz jangan kata kat saya ustaz. Ayah saya ni ikut saya. Tak percaya tanya ayah. Ayah kata siapa ni? Waktu sembang orang hidup baru kita percaya. Sembang orang mati jangan kata. Tak sempurna model mati tu. Kan? Ayah kami ni kalau ada menyesai, duk ada orang tutup guru lah ni, duk ikut berkawan dengan UMNO, duk kawan dengan satu, duk kawan dengan apa perompak dululah. Hey, ayah kami kalau ada duk dengan kami, berjuang dengan kami lah. Hantar mana ayah duk dalam kubur. Saya ambil dalil lah tuan-tuan. Isteri kepada almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz hari pilihan raya tu, dua beradik tanding, seorang abang, seorang adik. Mak ikut tang mana? Mak ikut tang Ni Abdul. Tak ikut adik abang dia. Pasal apa? Mak tak terima hang buat apa yang ayah hang buat, hang tak ikut, hang langgar ayah. Kita kena ingat tuan-tuan, dalam hidup ni Allah bagi kat kita ni Quran, hadis Nabi, dua-dua ni kita takti, nak bahas sendiri takti. Tapi kita kena ingat ada pula ijma' ulama. Ulama pula duk bahas kat kita. Ulama duk terang kat kita macam nilah perjuangan kita, macam nilah perjuangannya. Kalau kita ingat Allah sebut kat kita, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Kalaulah perjuangan hidup ini mudah, kata Allah Taala, nescaya yang pertama sekali Abu Jahal, kata Nabi, akan join dengan Islam. Tak ada.
Kalau mudah, kalau buat kerja ni mudah tuan-tuan. Kalau saya ni nak mudah tak payah mai sini, nak kena berderah naik kereta bawa. Kalau mudah tuan-tuan, tak kena keluar hijrah, tak kena keluar negeri, kena keluar kawasan. Kalau mudah perjuangan itu, nescaya pokok kapiak akan masuk dengan Islam. Tapi tak payah, perjuangan ini sulit. Antara perjuangan ini disebutkan ghariban, kalaulah dekat perjuangan, pendek perjuangan ini, tidak panjang ujiannya, tidak panjang perjalanan dakwahnya, nescaya akan ramai yang akan ikut. Kalaulah pula ya, hidup ini selesa, tak dipindah ke sana sini, tak dihantar ke sana sini, nescaya kamu ini tak masuk. Itulah perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi duduk di Mekah, orang tolak Nabi 53 tahun. Nabi bukan orang kampung luar. Nabi asal-asal Mekah ditolak, nak dibunuh. Akan tetapi Nabi sabar, Nabi teruskan perjuangan ke Madinah. Nabi yakin satu masa tempat aku dahulunya akan kembali buka, jadilah Fathul Mekah, kata Mekah. Kita tengok tuan-tuan, Nabi buat kerja 53 tahun tuan-tuan di Mekah. Orang tolak Nabi, pi ke Taif pula, duk sangka orang tolong Nabi. Rupanya Taif lagi dahsyat orang buat kat Nabi. Berdarah badan Nabi, luka parah badan Nabi, bertakung capal Nabi. Ya Allah, ketika itu malaikat datang, wahai Muhammad, kau nakkah kami angkatkan bukit-bukit ini, hempakkan Taif itu? Nabi kata tak payah. Allahumma hdi qaumi nura fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah pada mereka sebab mereka ni tak tahu belaka. Nabi doakan lagi, ya Allah, kau jadikan zuriat-zuriat mereka satu masa nanti akan menemui hidayah Islam. Ya Allah, hari ini tuan-tuan pergi Taif, Islam fatih-fatih dah. Allahu Akbar. Tengok Nabi buat kerja. Pasal Nabi yakin ke Allah, Nabi ajak yakin, walaupun luka parah, macam-macam berdarah kita ini, tapi jangan kamu pernah putus asa buat kerja dakwah ini. Kalau kita tuan-tuan buat kerja dakwah, orang ajak main semayang pun tak mahu dah, Nabi dah tuan-tuan, tang mana saja Nabi duduk, jemaah hidup. Tang mana Nabi duduk, penuh orang nak ikut Nabi. Itulah Nabi tuan-tuan. Nabi melihat wajah Nabi saja bercahaya, orang pakat nak masuk Islam belaka. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kisah Abu Jahal yang benci, yang musuh, yang meluatkan Nabi, yang sangat-sangat benci kat Nabi. Apa jadi dia? Abu Jahal kata sendiri, aku bila tengok wajah Muhammad, aku tak boleh renung lama-lama, aku takut masuk Islam. Allahu Akbar. Malum boleh fikir tak orang kafir tengok kita teringin masuk Islam? Ada. Orang Islam lah tengok orang kafir tengok kita kan, kat tepi pantai. Sama macam aku kalau pendek ya. Tak boleh pakai. Kan? Orang kafir tengok. Orang kafir ada pegang juga rokok. Dia tengok. Eh, Islam pakai piah tu, rokok juga. Tak boleh pakai. Nabi dah tengok muka saja orang masuk Islam. Cara jalan Nabi, orang minat, indahnya. Kalau kita tengok bandingan tuan-tuan, saya teringat apa pernah diterangkan oleh Maulana Husin dari Kelantan. Dia pernah sebut ketika maulid, program maulid Rasulullah itu, dia kata ada orang tanya, macam mana indahnya Nabi ini wajahnya, macam mana handsome-nya Nabi wajahnya, adakah boleh berlawan dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Orang tanya, orang buat bandingan. Nabi Yusuf kan kita terkenal, kalau nak anak handsome, baca surah Nabi Yusuf. Wah, kita ada guna amal ke tu? Kalau nak anak tu mudah dilahirkan, baca surah Maryam. Wah, kita nak, kita ada berapa yang tu? Orang dia kata, handsome Nabi Yusuf, handsome Nabi Yusuf, cantik Nabi Yusuf, baik. Kita ambil bandingan dia tuan-tuan, Nabi Yusuf, ya memang kacak indah dia. Tapi kalau tuan-tuan nak bandingkan Nabi, tuan-tuan tengok Nabi Yusuf indahnya macam mana cerita. Lalu perempuan Nabi Yusuf pada satu kumpulan perempuan ketika itu tengah potong-potong, pum, terpotong jari tak sedap. Bermakna di sini Nabi Yusuf, kata Maulana Husin, dia itu indah pada sekumpulan segelintir wanita ketika itu sahaja. Ha. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini macam mana kehebatan wajah Nabi? Nabi ini bukan pada kaum wanita, kaum lelaki, bukan kaum muda, kaum tua, kanak-kanak, semua kasihkan Nabi. Tuan-tuan tengok Nabi, ada sahabat Nabi, Sayyidina Talha, ketika mana dalam perang Uhud ni 70 tikaman panahan yang melekat di badan dia, sayangnya badan Nabi.
Sayyidina Hamzah Ibn Abi Talib, paknakan Nabi, syahid di medan Uhud demi Nabi SAW. Tuan-tuan boleh fikir tak? Paknakan, backup mak anak nakan. Kita lah ni tuan-tuan, anak menantu gaduh. Menantu dengan pak ketua bergaduh. Tak suka balik rumah belahang, belahang meluat lah sana. Tak suka, benci. Nabi tuan-tuan, kalau dengar kisah Nabi dengan pak ketua Nabi Sayyidina Abu Bakar pun macam mana dalam gua waktu tu. Nabi hijrah, tidak ni, pak nakal ni, riba Nabi. Ya, pak ketua riba Nabi. Pak nakal Nabi syahid di medan perang Uhud. Bayangkan tengok Nabi bakja. Orang kasih kat Nabi tuan-tuan, sanggup korbankan segala gala-galanya. Sebut kata duit ringgit, habis infak habis. Sebut kata duit ringgit, Sayyidina Abu Bakar bagi 100%. Nabi kata, wahai Abu Bakar, hang tinggal apa lagi kat hang ni bagi semua? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul saja ada dengan aku pun nak jadi-jadilah. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, Nabi selalu besar kat kita. Antara Nabi kata kat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi kata, wahai Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah tak lepas kamu, Allah jaga balik. Jaga Allah, Allah tak lepas, Allah jaga. Jangan bimbang dengan Allah Ta'ala. Tapi manusia hari ini tuan-tuan duk risau dengan Allah, bimbang dengan Allah. Betul ke Allah nak bagi kat aku ni? Yang aku tengok waktu COVID ni, Allah tak bagi apa pun, Perdana Menteri yang bagi 600, 1000. Waktu dia nampak tu yang duk jajah, mujuk lah aku dapat PM lagu ni. Kalau dapat PM dulu-dulu, tak tahulah. Mujuk lah dapat Menteri Kewangan hak pakar macam ni. Kalau tak dapat, tak tahulah. Bukan mujuk. Mujuk-mujuk tu Allah letak mereka ni. Hang kena ingat ke Allah ni, mujuk lah dapat apa, ha? Sultan, ha, tuanku yang baik macam tu, ha, waktu COVID bagi makanan masak sendiri, bagi, mujuk lah. Hey, mujuk tu ingat ke Allah? Kalau Allah tak gerak hati, tak jadi lagu tu. Allah juga. Hey, banyak orang kita tuan-tuan syirik pada Allah Ta'ala musim COVID ni, takut dia rasa apa, aku ni aku tukar sungguh lah kerajaan dia ada ni, jangan tukar lah. Mujuk mereka ni naik, ganti-ganti saja naik, elok terus kita ni. Kalau kita tak tahu nak hidup macam mana, la ilaha illallah. Tuan-tuan, COVID ni main sampai bila-bila pun Allah Ta'ala tetap ada tolong kita. Buat apa kita tinggal Allah Ta'ala? Kita hari ni bila Allah uji Allah Ta'ala ni, kita mula pisah jauh-jauh pada Allah. Allah nak tengok saja, Allah uji sikit-sikit kat kita. COVID ni bukan kena kat kita semua, kena segelintir. Allah suruh hati-hati je. Bukan kata kita semua mesti swab test setiap-tiap pagi. No, macam maklum-maklum hak kena uji manis insulin setiap pagi sebelum makan. Maklum no. Telan ubat uji manis, telan ubat apa darah tinggi, hari-hari nak makan. Jom maklum sarapan. Sat-sat. Nak balik cucuk dulu. Ha, COVID ada. Swab test tiap-tiap pagi. Tudor lah. Jenuh saya duk dengar. Orang cerita swab test pedih nak ampun. Saya takat lah tak kena lagi. Jangan duk pergi kena. Duk main Langkawi pun orang duk pesan banyak. Ha, Ustaz pi jangan duk pergi tempat orang rumun sangat. Ha, saya kata tempat orang tak rumun di Langkawi ni Masjid Zura. Itu lah tak ramai rumun tengok. Boleh kata belakang lah. Pi tempat tengok mata cenang lah lindah tadi saja duk lah kereta tengok tu dia, eh. Mau kalau tadi kalau parking saja kuliah malam ni telefon tak jadi, syok duk tamu. Mau tak syok balung, saya mai surau malam ni 5-6 orang pakai kereta lekur labuh melirik, tengok tak kenal. Mai terai pakai seksi tak kaya tudung buat, oh seronok duk tamu ni lagi lama, tak apa. Pasal apa? Bersama dengan syaitan duk bodoh. Han duk tamu ni lah bagus, bagus. Kita minta ke Allah Ta'ala ni, bukan Allah jaga sungguh. Tambah tuan-tuan duduk di tempat lagu ni, Allah lagi kena ingat ke Allah lagi kuat. Nah, tuan-tuan kena pegang ni dalam hati ni. Tara benda yang saya nak ajak mudah kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak hati tak pisah dengan Allah Ta'ala, antara contohnya, tuan-tuan sentiasalah ada tasbih di tangan tuan-tuan. Jangan tinggal kalau boleh dalam poket bagi ada. Biar bila orang kata, Ustaz, saya bukan zikir kerana tasbih. Ya, memang bukan tasbih. Tu ingat ke Allah. Tapi sekurang-kurangnya, bila ada tasbih, kita sentuh saja Allah, Allah, Allah. Ada tak? Tarik-tarik. Isabila. Ha, nyanyi lagu. Ha, ataupun maklum.
You memang sangat cute. Eh, takik bunyi. Tak ada bunyi hak tu. Takat lah tak ada jumpa orang mengatas sebeh dia bunyi. Satu tambah satu, tiga. Tak ada bunyi lagu tu lah. Dia keluar di mulut ni. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pegang pergi ada. Saya teringat banyak orang saya besar kat saya. Saya pun dalam lubang kerja dakwah. Kadang-kadang kita ni terlepas juga benda-benda lagu ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam ni surah Nabi suruh kita ad-dinun nasihah, nasihat. Walaupun tuan-tuan lama pada saya hidup, saya bukan nak kata saya cerdik pandai dah, tapi nasihat ni untuk saya, untuk tuan-tuan juga. Kita ni moga nak sama-sama dihimpunkan di satu tempat yang dinamakan tempat ni Rawdatul Jannah, taman-taman syurga. Dunia ni tuan-tuan mai taman-taman syurga ni malam ni ni. Mudah-mudahan kekallah taman syurga di akhirat kelak menjadi pilihan Allah bagi kita. Jadi saya ingat tuan-tuan, dan malam ni insya-Allah lah cukuplah sekadar itu dahulu yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan. Insya-Allah ada rezeki umur panjang jika Allah izinkan kita. Kita jumpa di lain waktunya. Ha, mudah-mudahan yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi kita ada rezeki umur panjang. Moga-moga Allah temukan kita pula pada masa akan datang. Jadi sebelum pada tu, saya ada bawa lah satu barang, dua tiga hajat lah nanti di luar sana. Nanti tuan-tuan kena berhajat, insyaAllah bolehlah sama-sama kita tengok ada barang sikit sebanyak. Saya bawa tinggal pun sikit dah. Berkata harilah ni bawa ngam-ngam 3 hari je lah. Yang pertamanya saya bawa malam ni ubat mata, yang ni ubat mata Zafaqah. Ubat mata Zafaqah ni ringkas saya punya cerita. Saya teruskan perjuangan menjual ini setelah mana Allah ambil sahabat saya. Allah ambil sahabat saya almarhum Ustaz Murtadha Yusuf. Itulah dia teruskan bila dia Allah ambil nyawa dia. Ramai jemaah ni yang tahu saya terlibat dengan dia juga kemalangan tu. Jadi pun kata ustaz, ustaz ada tak barang yang dia nak jual? Ada tak? Tanya banyak 3-4 kali. Saya kata tak apa, lepas ni saya cuba tolonglah teruskan bagi ada sahaja manfaat dia tu. Jadi saya sebut tuan-tuan di sini, yang pertamanya ubat mata ni bagus untuk kegunaan orang yang sakit mata, pedih mata, mata bayak, mata bengkok, mata apa, mata lemah, mata dan sebagainya lah, mata rabun. Cuma saya nak pesan tuan-tuan, pernah saya jumpa jemaah saya ni pernah pakai spek pada satu ketika dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri, bukan kata ubat ni yang sembuhkan, Allah juga, cuma usaha kita. Alhamdulillah kawan tu tak pakai spek mata dengan izin Allah. Ha, jadi ini atas usaha sajalah saya bawa benda usaha. Bukan benda wajib. Bukan kata guna wajib. Tak. Benda guna bukan terus elok tak. Usaha kita. Allah nak tengok sejauh mana usaha. Ini usahanya. InsyaAllah tuan-tuan, cuma saya nak pesan kat tuan-tuan. Penyakit-penyakit mata saya sebut ni, ada 3 jenis penyakit mata yang tak boleh dikongsikan ubat ini. Ha, maksud dia yang pertamanya, penyakit mata yang buta. Orang buta. Nah, orang buta maklum, jangan duduk gagah lah. Jumpa orang buta jiran sebelah ke, pagi-pagi abang ada aman, angkat kepala sah, langut dagu, kita picit. Dia tu duduk pegang musung tongkat, pedih biji mata. Dia kata, "Maisat, majah Maisat, tadi majah buh apa ni?" Dia tak nampak, orang buta cakap gitu. Dia kata, "Bagi apa ni kat saya ni, main dekat sikit, nak pegang kepala tak?" "Oh, majah tak tani lah, duduk pejam mata pula." Dia angkat tongkat, dia pagi pula, aku pedih biji mata, tak sembuh-sembuh pun. Ha, saya tak pernah jumpa lagi lah takat lah ni orang buta buh lega tu eh, cerah biji mata. Ha, takat kalau ada tuan-tuan maklum kat saya lah, saya nak cuba buka klinik yang pejam menjadi celik. Ha, picit yang layak. Ha, ini harga dia RM20 saja. Jadi tuan-tuan nak yang kedua ni, jangan guna penyakit yang banyak berlakunya pada orang yang rajin main masjid surau. Ha, ni banyak penyakit ni duduk penyakit belakang. Malam ni pun ada penyakit ni. Saya tengok dari tadi, semalam pun ada, malam marin pun ada, banyak. Dari tadi duk tengok ada orang ni, dia macam duk tengok ustaz di depan ni. Nak pembang tu macam tengok ustaz. Rupa-rupanya duk pembang jam di belakang, duk tengok jam di belakang, di tepi. Bila lah dia nak berhenti dia ni. Bunyi dah tik-tik tadi, tak mesti berhenti juga. Dia tak hati ikut COVID lah ni. Ya. Ada hak teruk lagi, dia macam tengok jam, rupa-rupanya tengok saya. Tapi hak teruk lagi maklum, dia macam tengok saya di depan. Padahal dia duduk pembang, pintu mana aku nak keluar pelan-pelan, aku dah meluat dah dengan dia ni. Cakap banyak tak, henti-henti lagi. Nah, cek punya cek, ha? Bila cek punya cek, rupa-rupanya orang tu mata juling. Mata juling tak pernah saya jumpa lagi, nak belum. Cek mata juling ni, tengok, nak tengok start straight tu, dia mesti sengit sikit.
Nak tengok jam tang tu mesti ada kepala tau ustaz. Ha, cek juling. Juling pun hak duk herat lagu tu saya tak pernah jumpa tegak balik. Ha, tu hak kedua. Hak ketiga ni lebih parah lagi lah. Hak ni memang bahaya. Dia bukan kait dengan dunia. Akhirat pun dia kira. Yakni penyakit mata keranjang. Oh, ni lagi teruk maklum. Maklum tengoklah maklum duduk depan empat ni. Ha, nah. Maklum tengok kedai-kedai kopi ni maklum. Malam-malam kedai-kedai siap. Hak penuh ni maklum-maklum ke maklum-maklum lah kau. Maklum-maklum lah. Pasal yang duduk di kedai-kedai siap ni hak ambil order ni be nak ke apa? Ha, abe belakang. Mari pula tengok hak comel pula. Ni baru bila masuk ni? Oh tak masuk. Dulu duduk kalau start lah mari Langkawi. Oh sedap hak baru pula. Ha dia sedap tu. Naik motor ni maklum naik motor kan. Duduk ronda jumpa traffic light naik dengan Pak Lung tu apa. Kan? Tengah-tengah duduk elok Pak Lung pun beza gelap. Lagu tu maklum pun beza gelap belakang. Hak anak punya duduk peluk. Dulu keluar masa kahwin mula duduk ujung ni lafsak ni dah. Peluk dua-dua kembung belakang. Hak kawan depan kembung kembek hak belakang hak kawan apa hak belakang ni kembung kembek hak depan ni kembung kembek mati duduk kembung tu ya tak kokoi kan peluk sampai traffic light pun parking seorang perempuan naik motor. Ha oh, dia naik motor tu pakai skirt pula dengan pakai seksi mak soleh pula ni tu dia ah bukan takat seluar je pendek dengan hak atas semua pendek belakang dia duduk kat tu kepala dah tegak traffic light duduk merah. Nah, mata dia duduk di jeling kot tu. Ush, dia kata dahsyat ni. Boleh kat aku ni tak keluar ni mana dah. Hak belakang ni expired by lama dah ni. Tak dia pakai kan. Mau kala lampu hijau saja. Hak maklum ni duduk tengok lah. Tangu kuning dah. Tang ni nak hijau. Tang ni duduk naik nombor. 4, 5, 5, 4, 3, 2 tu. Pum. Power tu lalu. Skuter tu lalu. Mak Saleh dengan perempuan tu. Seksi tu. Dia pula tak buh gear tengok kawan tu kepala elka. Maklum kata eh hijau dah eh. Pelik motor KFA baru beli. Allah tak gear satu pak saja pun tinggal maklum tak tu pi maklum seorang. Allahuakbar. Tu bahaya dah mata keranjang. Nah, tu tak naik kereta ke maklum naik kereta lagi teruk. Dia ada cerita banyak tempat. Memang duk jadi sungguh. Dia naik kereta dengan maklum dengan paklum dua orang ni naik sampai traffic light. Oh, kumai nak muda dua orang. Laki duduk depan, perempuan duduk belakang. Naik motor lah ni, semua keluar. Model lah ni, semua keluar. Hak tonggek-tonggek. Y, suku, tonggek, RF, tonggek-tonggek belakang. Ni. Kita ni naik kereta-kereta pun parking lah dua orang anak muda ni. Maksudlah, kahwin gendak, Allah Allah. Perempuan ni pakai ketat. Tiba-tiba seluar dengan baju dia, ada jarak. Oh, Pak Long nak tengok seorang. Pak Long terperasan. Tapi nak tengok seorang macam kantui. Yang. Tengok ustaz dah cerita khidmat lah nak Melayu Islam kita tengok pakaian dia tu dia ketat seksi nampak dalam tu. Oh dia punya zoom tu dia tak tengok seorang dia ajak maklum sekali. Taktik dia kata ustaz kata akhir zaman macam ni. Cek punya cek maklum tu bukan tengok dia maklum tu bukan tengok apa tu dia tengok dia. Hang ni galak semua maklum bagi penumbuk ke dia melekat kat cermin tu ambil hang. Hang yang ketat. Ha ni ubat mata ni insya-Allah tuan-tuan tiga benda ni tak ada lah. Ha kalau tuan-tuan berhajat ni insya-Allah lah boleh ada sikit lah. Saya kira tadi ada pun lebih kurang bawah pada 10 botol dah barang tu saya nak jual. Dua tiga malam ni habis belakang dah. Jadi yang keduanya saya bawa untuk maklum ni. Ni bagus jugalah. Ni minyak terapi zaitun. Minyak terapi zaitun ni ada bentuk dia lagu ni lah. Dia bagus untuk orang yang sakit pinggang, sakit sendi, sakit lutut, sakit kembung perut, buang angin. Dari tadi kan saya perhati banyak lah. Ada kat lebih kurang 10 lebih ni jenis yang boleh digunakan. Saya tengoklah dalam kuliah setiap kali saya pergi mesti ada orang. Mula-mula dia lunjuk kaki kanan, lepas tu dia puh kaki kiri, dia angkat sana, dia angkat sini, kan. Kadang-kadang duduk belakang nyandak tak boleh, duduk tegak pula, pusing mata. Rupanya banyak orang masalah. InsyaAllah tuan-tuan, benda ni saya dah bawa mata tempat juga pun ada tak banyak lah. Lebih kurang dalam 10-11 botol itulah ada baki dia. Hak ni dengan RM 13 ringgit sahaja. Minyak zaitun ni guna roll sahaja. Kita cukup tak mana kita lengah, sapu sahaja. Sapu sahaja ni tak payah diurut dan dia tak berlengah, dia tak melekit. Dia ni cukup lagi dia kering lagu tu sahaja. Jadi itu yang keduanya. Cuma yang ketiganya saya bawa ada jugalah satu barang yang terakhir. Di sana tuan-tuan, saya tahu di Langkawi ni tempat glamour dengan
orang duk beli rokok murah dan sebagainya. Ha, jadi saya bawa malam ni, dia peradik rokok juga. Ha, dia peradik rokok, dia ketuk-ketuk pun lagu tu lah. Tapi bukan 14 batang, bukan 20 batang. Lain ada sebatang sahaja. Ha, yang ni dalam ni ada minyak atar, minyak putih lah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, dia punya minyak ni agak ni sikit lah. Kita bawa pun ada agak-agak yang kemas sikit lah. Ha, cuma harga dia RM20 sahaja. Alhamdulillah minyak atar ni matalah saya duk bawa pun. Yang antara yang selalu guna antaranya para asatizah lah, ustaz-ustaz kami di belah-belah Penang Kedah sana tu. Alhamdulillah banyak juga yang guna. Jadi siapa berhajat, insyaAllah lah boleh dapat dengan saya dengan nilai RM20 sahaja. Jadi kalau nak lagi mudah, kalau ambil satu-satu nilai dia RM53, ambil satu set ni RM50 sahaja. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan doa lah, mudah-mudahan sikit sebanyak barang yang saya bawa ni juga ni boleh meringankan sebuah sikit majlis dakwah kami ni lah. Kami tak mengharapkan daripada sesiapa pun imbuhan-imbuhan, sekurang-kurangnya kita usaha mencari dengan barang yang kita bawa ni dapat juga menampungkan perjalanan, mungkin sama ada dakwahnya, perjalanan nak sambung belajarnya. Sekarang ni saya duduk tengah selesaikanlah pengajian saya ni di Indonesia dalam bidang syariah master. Minta doa lah, moga Allah mudahkan jugalah. Dan juga saya pun tengah duduk sembang apa pun, memang duduk usahakan ma'ad tafih kami di Sabah ni. Alhamdulillah hampir 6 tahun dah di Sabah. Cuma malam ni saya tak bawa lagi lah tabung-tabung apa tu. Saya ingatkan datang lah kalau Allah izinkan. Mungkin hari ni barang ni sahaja tuan-tuan berhajat, insyaAllah lah boleh dapatkan di meja ada di luar sana tu nanti. Tuan-tuan tolonglah pakat-pakat bantu. Kalau tuan-tuan nak mudah dia, saya mai tu beg banyak. Kalau tuan-tuan habis balik beg ringan, senang nak isi coklat lah, nak isi macam-macam. Dia tukar macam tu lah. Tuan-tuan habis barang saya, saya habis barang lengkawi. Jadi insyaAllah yang baik semua daripada Allah, yang lemah yang kurang, kelemahan saya sendiri. Hakikat semua daripada Allah SWT. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma zayyinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salama fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan salatul subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri lisana la fi qadrina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.